Seluruh penggawa Bhayangkara FC menjalani swab test di markas Bhayangkara FC Wijaya Jakarta hari Selasa. Hal ini tak hanya dikhususkan untuk seluruh pemain, namun juga untuk ofisial serta manajemen Bhayangkara FC. Terlihat pelatih Paul Munster serta pemain seperti Adam Alis, Indra Kavi hingga Herman Jumavo juga hadir melakukan swab test. Dokter tim Bhayangkara FC M. Yusuf Zulfikar menganggap swab test ini wajib dilakukan menjelang mengarungi Liga 1 Oktober mendatang. Tak hanya itu, rangkaian tes ini juga merupakan standar yang dilakukan sebelum tim menjalani latihan. Memilih swab bukan rapid karena rapid itu kan kita hanya melakukan pemeriksaan antibodinya, IgM, IgG. Tapi untuk pemeriksaan gold standarnya sendiri itu untuk virus corona itu mendeteksi adanya genetik COVID-2 SARS itu melakukan swab test. Itu merupakan pemeriksaan yang spesifik untuk virus ini sendiri. Makanya kita memilih swab test dan juga merupakan gold standard untuk pemeriksaan itu sendiri. Beberapa pemain yang belum hadir akan menjalani tes di salah satu rumah sakit swasta di kawasan Bintaro. Usai menjalani tes, Squad Guardian akan menjalani latihan fisik pada Sabtu di Stadion PT IKA. Tim Liputan, Kompas TV.